Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Odoy. Jumpa kembali di tutorial organik bersama Kang Odoy, bertani organik, bertani irit, manfaat selangit. Sahabat Odoy semuanya, kembali Kang Odoy perkenalkan satu buah tanaman yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kita, yang mungkin tidak semua orang mengenal tanaman herbal yang tumbuh di sekitar kita. Tanaman ini tumbuh di tempat-tempat yang teduh, karena tanaman ini ketika terkena sinar matahari, ini kalau sering kena matahari tanaman ini bisa layu, sahabat. Ini bahkan tumbuh menempel di dinding-dinding luar rumah kita. Tanaman ini dinamakan tanaman seladan, kalau di Jawa dibilang suruhan, ya. Nama umumnya biasanya disebut sirih Cina, di dalam bahasa Latinnya yaitu Peperomia pellucida. Sahabat Odoy semuanya, tanaman sirih Cina atau seladan ini mempunyai manfaat karena kandungan antioksidannya yang cukup tinggi. Ini bisa mengobati terutama buat luka luar, ya, buat yang memar kena benturan, karena luka, bisul juga bisa diobati dengan tanaman suruhan atau tanaman sirih Cina ini. Dan sahabat Odoy semuanya, kandungan di dalam tanaman suruh Cina ini mengandung tanin, ada juga mengandung alkaloid, juga kalsium, antioksidannya cukup tinggi. Dan silakan sahabat Odoy yang bisa mengalami semacam luka luar, terutama misalkan luka terbak, bekas kena bakar, ini bisa digunakan. Caranya cukup di kalau di Sunda dibebek namanya, ya, tempelkan ke lukanya. Dan juga bisa dikonsumsi dengan cara direbus dengan air 2 gelas, direbus seperti ini, sahabat. Nanti setelah air mengurang sampai 1 gelas, terus kita minum setiap pagi dan sore 1 gelas. Cukup dengan segenggam tanaman suruh Cina ini, lakukan setiap hari. Bagi yang mengalami terutama infeksi luka, insya Allah akan sembuh dengan tanaman seladan atau suruh air, atau bisa juga disebut sirih Cina. Oke, itu kita siap sajikan sahabat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana kita mengenal tanaman herbal di sekitar kita. Ini dia sirih Cina atau seladan. Terima kasih, jumpa kembali di tutorial yang akan datang. Kita kembali akan mengenal satu persatu mungkin bagi sahabat yang belum mengenal tanaman obat di sekitar kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.